Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Aida Kamalia untuk Diary Amans. Baiklah, di tangan Aida ni apakah ia? Aida baru sahaja dapat kotak ni, iaitu Zenfone 4 Max Pro dari ASUS. Aida memang tak sabar untuk kita nyah kotakkan peranti ni dan Aida akan beri first impression Aida untuk Zenfone 4 Max Pro. Jom kita lihat. Jadi, inilah dia Zenfone 4 Max Pro. Cantik warna pink. Ha. Okey, bagi Aida saiz dia, walaupun agak sedikit besar dan juga berat sedikit, namun masih lagi selesa untuk dipegang. Okey, macam anda lihat ini warna pink, namun ASUS juga membawa warna seperti gold dan juga black. Tiga warna sahaja. Aida lebih suka warna pink lah sebab kita kan perempuan. Okey, kita teruskan dengan bahagian luaran Zenfone 4 Max Pro. Okey, kita tengok dulu bahagian depan. Okey, yang anda lihat di sini, kalau di belah kanan ini ada butang kuasa dan juga butang suara. Di atas pula ada earphone jack, sebelah kiri ada SIM card holder yang menawarkan dual SIM card dan juga satu micro SD. Okey, di bawah ini pula seperti biasa, port untuk charge. Okey, Zenfone 4 Max Pro ini pula ada finger scanner untuk bolehkan anda untuk unlock phone ni. Macam biasalah, kita akan unlock dan juga menggunakan jari sahaja. Okey, dilihat bahagian depan ada kamera hadapan, iaitu kamera standard, dan juga untuk kita lihat di bahagian belakang ini pula ada dua kamera, iaitu satu kamera standard biasa dan yang special dia kamera bersudut lebar. Okey, macam okey seperti peranti yang sebelum-sebelum ini, kamera di hadapan sedikit megapikselnya lebih rendah berbanding kamera belakang. Namun, Zenfone 4 Max Pro ini, kamera hadapan dan juga kamera belakang mempunyai megapiksel yang sama, iaitu 16 megapiksel. Bagaimana pula dengan wide angle? Malah, wide angle ni mempunyai 5 megapiksel. Jadi, okey, macam mana anda nak cakap wide angle ni? Okey, pernah tak anda tengok macam kamera GoPro? Ha, iaitu lebih kepada macam gambar tu akan lebih bersudut lebar lah. Ha, kalau anda lebih suka travel untuk kita tengok scenery yang lebih cantik, ha, inilah dia, kamera sudut lebar. Jadi apa lagi yang istimewa tentang Zenfone 4 Max Pro ini? Bateri dia berkapasiti yang sangat-sangat tinggi, iaitu 5000 mAh. Jangan tak percaya, ASUS menawarkan bateri ini lebih tahan lama, jangka hayat lebih panjang dan juga pengenjasan yang lebih pantas. Okey, kalau anda nak tahu, bateri Zenfone 4 Max Pro ini dua kali jangka hayat dia, dua kali ganda maksud Aida, jangka hayat berbanding telefon pintar yang lain. Apa nak menarik nak lagi? Okey, jangan lupa. Okey, ada nak bagi tahu ni, Zenfone 4 Max Pro ni dia boleh jadi reverse charging. Ha, reverse charging, okey, dengan kata lain lah, boleh jadikan power bank. Okey, sebagai contoh. Contohnya macam kawan Aida, tak ada bateri dalam telefon dia. Zenfone 4 Max Pro penyelamat dia. Power bank ni cucuk saja. Ada lagi satu yang lagi special, Aida pun terkejut. Ha, menurut ASUS, walaupun Zenfone 4 Max Pro ni bateri dia tinggal 10% je, tapi boleh kekal selama 91 jam. Hebat tak hebat? Ha, ini dia bateri Zenfone 4 Max Pro. Jadi korang pun dah tahu kan sedikit sebanyak tentang ASUS Zenfone 4 Max Pro ni. Okey, macam mana dengan pendapat Aida? Okey, bagi Aida lah, Aida suka dia punya bateri berkapasiti yang besar tu. Dah lah boleh jadi power bank. Kalau macam Aida, Aida pun memang susah sikit nak bawa power bank. Lagi satu, ada suka dia punya dual camera bersudut lebar tu. Ada suka kamera yang macam nampak lebar. Maksud ada kamera yang cantik, bukan Aida nampak lebar. Okey. Bagaimana pula dengan harga dia? Okey, harga dia sangat mampu milik, iaitu RM1,099 sahaja. Jadi kalau anda mempunyai sebarang penambahan ataupun cadangan, bolehlah kongsi dengan Aida di ruangan komen di bawah. Itu saja perkongsian dengan Aida di Dari Amans. Saya Aida Kamalia untuk Amans.